alhamdulillah pada jemaah, Allah Ta'ala buka kepada kita peluang yang besar. Allah beri kepada kita banyak peluang-peluang yang baik untuk kita buat, untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla sangat besar. Jadi tak perlulah. Nabi kata apa? Taraktukum alal bayda lailuha kana hariha. Aku tinggal kamu di atas landasan yang putih, suci, bersih ajaran kita ni, malam seperti siang. Cuma kita hari ni pula siang seperti malam. Tak tahu hak mana betul, tak tahu mana tak betul. Bila nak selawat terpaksa kena bawa alat-alat muzik, alat-alat gendang. Masuk dalam masjid, harus habis masjid serta Malaysia hari ni, pakat bawa gendang dalam masjid. Mana ada Nabi itu suruh selawat dengan gendang? Mana ada? Siapa dia ajar benda ni? Imam Syafi'i kata apa? Rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'ah. Dia kata, ra'aitu fi Baghdad. Aku tengok orang di Baghdad, orang-orang yang duduk bergendang dalam masjid ini, min fi'li zanadiqah, daripada perbuatan ahli-ahli zindik. Imam Syafi'i dalam fatwa dia. Kita mazhab Syafi'i, kenapa tak nak ikut? Mari pula Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Amru Bil-Ittiba' Wa-Nahyu Alil-Ibtida'. Imam Syuyuti dalam fatwa dia mengatakan, kalau orang duduk main pukul gendang dalam masjid, halau mereka keluar daripada masjid. Cinta ke Nabi dengan gendang buat apa? Nabi kata, cinta aku, kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni, ikut aku. Bukan dengan buat mari benda-benda ni. Benda yang baru berlaku ni. Tuan-tuan ingat berapa tahun baru berlaku benda-benda bergendang dalam masjid? Berapa tahun? Fenomena ni. 3 tahun ada. Kenapa dulu tak ada? Baru fenomena ni baru masuk. Kalau tidak ditangani dengan baik, masjid-masjid kita jadi tempat bergendang, bukan tempat orang berzikir, tempat orang nak selawat kena tari-menari. Ini menunjukkan baca Quran, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan. Allah Ta'ala suruh berzikir waktu berdiri, baca maulid ke ayat tu. Zikir di sini maknanya dalam semua keadaan, kamu berjalan, duduk atas kereta, duduk atas bas, semua boleh zikir. Bukan bila nak berzikir kena bangun berdiri. Baik, itulah peringatan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita kefahaman yang baik. Apa yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di bawah orang-orang yang yang dapat mahabbah, mendapat cinta dan kasih Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.